Ikulah tersangka wanita pada kasus narkoba, di antara 23 tersangka pria yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi bernama Riri Nafida, warga Kabupaten Muaro Jambi. Dia membantu suami melariskan penjualan narkotika jenis sabu, bahkan melakukan pengelolaan duit hasil penjualan, di mana sang suami masuk dalam daftar DPO Satres Narkoba Polresta Jambi. Almira, berapa lama main kayak gini? Ikut suami? Jadi kamu nggak main? Itu ya? Tapi make? Habis kamu make? Ya ikut membantu tuh ya? Ya kejarkan kan suami, tapi kamu membantunya. Ya kan? Nggak ngelarang berarti membantu. Ya kan ngelarang. Suami. Dari pengembangan penanganan kasus narkoba, wanita tersebut telah ditangkap seorang kantinya yang juga turut serta melakukan kasus narkoba, yakni pria bernama Purnomo Huta Barat, warga Kota Jambi. Dari dua tersangka telah disita barang bukti 78,26 gram narkotika jenis sabu. Berikut daftar 24 tersangka kasus narkoba hasil pengungkapan Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi dari tanggal 1 Juli hingga 20 Juli 2020. Doli Maulana, Jambi TV.